Hai YouTubers, kanal atau terusan merupakan saluran air yang berukuran besar dan dapat dilayari telah menjadi sebuah kebutuhan penting sepanjang sejarah umat manusia. Jika zaman dahulu kapal-kapal dagang maupun penumpang harus melewati jalur yang lebih panjang dan jauh agar sampai di tempat yang dituju. Seiring perkembangan teknologi, kapal-kapal dagang ini bisa lebih cepat sampai karena dibangun terusan atau kanal di beberapa tempat. Bahkan sejumlah terusan yang ada di berbagai tempat terbukti memang sangat efektif untuk mempercepat jalur transportasi kapal. Dan berikut daftar kanal atau terusan paling penting yang ada di dunia. Terusan Corinthus. Salah satu kanal atau terusan paling penting yang ada di dunia adalah Kanal Corinthus yang menghubungkan Teluk Corinthus dan Teluk Saronik di Laut Aegea. Dikatakan jika Kanal Corinthus ini melewati tanah genting Corinthus yang sempit dan memisahkan Peloponnes dari daratan Yunani. Menurut laporan, kanal satu ini memiliki panjang 6,4 km dengan kedalaman air mencapai 8 meter. Selain itu, lebar dari kanal ini juga bervariasi antara 21 meter hingga 25 meter yang dikelilingi oleh tembok alami atau tebing dengan ketinggian 52 meter dan bisa memperpendek perjalanan kapal sejauh 185 mil laut. Karena kedalamannya tersebut, Kanal Corinthus dianggap sebagai kanal terdalam di dunia. Sebelum adanya terusan ini, kapal-kapal melewati wilayah samudra ini harus melewati rute memutar untuk memasuki Laut Tengah dan Laut Hitam. Dikatakan jika kanal ini sangat penting karena membantu pelaut menghindari bahaya berlayar di sekitar Tanjung Selatan di Peloponnes. Kapal saat bergerak di antara Teluk Corinthus dan Teluk Saronik. Meskipun kepentingan ekonominya telah berkurang karena ketidakmampuan untuk menampung kapal-kapal modern, namun kanal tersebut masih melayani 15.000 kapal dari setidaknya 50 negara di seluruh dunia. Terusan Suez. Kanal atau terusan paling penting selanjutnya yang ada di dunia, terusan Suez, dibuka November 1869. Jika terusan Suez memiliki panjang 193,30 km, menjadikannya sebagai jalur air laut buatan yang terletak di Mesir. Selain itu, kanal panjang ini juga menghubungkan Laut Mediterania dengan Teluk Suez. Terusan Suez sendiri adalah kanal pengiriman yang sangat penting di sektor maritim dunia, karena merupakan salah satu rute pelayaran yang paling banyak digunakan. Terusan yang memisahkan Asia dari benua Afrika ini menjadi jalur maritim terpendek antara Eropa dan wilayah yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Terusan Suez telah diakui sebagai jalur maritim yang harus dibuka setiap saat untuk kapal-kapal pengiriman dari semua negara. Hal ini sangat berguna untuk memfasilitasi kelangsungan operasi perdagangan maritim dunia. Terusan Beijing Huangzhou. Kanal atau terusan paling penting selanjutnya ada di dunia yaitu Grand Canal Beijing Huangzhou. Dikenal sebagai kanal terpanjang dan tertua di dunia. Menghubungkan Yellow River China dan Yangtze River, kanal ini melewati beberapa provinsi di negara China serta menghubungkan dengan beberapa sungai lainnya. Dikatakan jika kanal ini memiliki panjang sekitar 1.776 km dan wilayah yang paling tinggi dilewati terusan ini mencapai 42 meter di pegunungan Shandong. Kapal-kapal yang melalui terusan ini tidak mengalami kesulitan untuk mencapai wilayah yang lebih tinggi dengan diciptakannya Pound Lock pada kanal ini di abad ke-10, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Song. Selain itu, kanal ini juga menjadi penghubung antara China Utara dan Selatan dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara karena berperan penting dalam transportasi kargo. Menurut laporan, kanal ini awalnya dibangun 468 sebelum Masehi dan Grand Canal sendiri telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Terusan Hitam Danube. Kanal atau terusan paling penting selanjutnya yang ada di dunia adalah Kanal Laut Hitam Danube yang merupakan salah satu bagian penting di wilayah Eropa Barat. Selain menghubungkan Sungai Danube ke Laut Hitam, kanal pelayaran ini juga menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Utara melalui saluran Danube Main Rhein. Tidak hanya itu, kanal ini juga menawarkan jalur maritim ke Eropa Timur melalui Kanal Volga Don.
Tidak hanya itu, kanal ini juga menawarkan jalur maritim ke Eropa Timur melalui kanal Volga Don. Kanal Laut Hitam Danube memungkinkan kapal melewati wilayah delta yang sulit di Sungai Danube dan memberikan kesinambungan dalam operasi maritim di wilayah tersebut. Dikatakan jika cabang utama dari kanal ini sepanjang 64,4 km yang dibangun antara 1976 dan 1984. Selain itu ada juga cabang utara yang memiliki panjang 31,2 km dan dibangun selama periode 1983 dan 1987. Menurut catatan sejarah, kanal Laut Hitam Danube ini dibangun oleh puluhan dan ribuan tahanan politik yang dipekerjakan untuk penggalian jalur air tersebut. Terusan Rhein-Main Danube. Kanal dan terusan paling penting selanjutnya yang ada di dunia adalah kanal Rhein-Main Danube atau dikenal sebagai kanal Eropa. Menurut sejarah, kanal ini awalnya dibangun 1938-an yang menghubungkan tiga sungai penting di jantung Eropa Barat. Selain itu, kanal Eropa ini juga merupakan gerbang transportasi laut utama yang menghubungkan laut utara ke laut hitam melalui Samudra Atlantik. Selama bertahun-tahun telah ada beberapa perluasan konstruksi yang telah dibuat pada kanal ini dan yang terakhir dilakukan pada 90-an. Dikatakan jika gerbang pengiriman penting di wilayah Eropa ini memiliki panjang 171 km dan mampu menampung tongkang dengan kapasitas kargo 2.425 ton. Terusan Volga Don. Kanal atau terusan paling penting selanjutnya yang ada di dunia adalah kanal Volga Don yang dikatakan jika kanal Volga Don ini menghubungkan sungai Rusia Volga Don serta menyediakan jalur air penting melalui Laut Azov dan Teluk Laut Hitam dan Laut Kaspia ke jaringan samudra utama. Menurut catatan sejarah, pekerjaan konstruksi awal di kanal yaitu di titik terdekat sungai dan dimulai pada awal abad ke-16. Dikatakan jika rute tersebut dianggap sangat penting karena di tempat ini menyediakan banyak jalur menghubungkan jaringan pengiriman Eropa Timur dengan mitra-mitra mereka di wilayah barat. Dibuka pada 1952, jalur air sepanjang 101 km ini melewati tiga waduk, yakni Karpovka, Bereslavka, dan Varvarovka. Terusan Kiel. Kanal atau terusan paling penting selanjutnya yang ada di dunia adalah terusan Kiel yang juga dikenal sebagai terusan North Ossey. Dikatakan jika terusan ini menghubungkan Laut Utara dan Laut Baltik melewati provinsi Schleswig-Holstein di Jerman. Kanal yang memiliki panjang 98 km ini sangat penting karena membantu kapal melewati Denmark atau semenanjung Jutlandia yang dianggap sebagai rute maritim yang cukup tidak stabil. Sehingga kanal Kiel membantu menghemat waktu perjalanan rata-rata 250 mil laut. Dengan jalur air buatan ini, kapal berada dalam perjalanan ke timur melalui Laut Utara memasuki kanal Brunsbüttel dan menyelesaikan perjalanan di Kiel-Holtenau untuk masuk ke Laut Baltik. Aspek konstruksi jalur air berasal dari tahun 1700-an, meskipun pembangunan saluran air Kiel baru dimulai akhir 1887. Untuk pembangunannya, kanal ini telah mempekerjakan sekitar 9.000 orang dan menghabiskan 8 tahun untuk menyelesaikan pembangunan kanal tersebut. Saat ini, kanal ini digunakan untuk pelayaran komersial dan rekreasi berperahu. Terusan kapal Houston. Kanal atau terusan paling penting selanjutnya yang ada di dunia adalah terusan kapal Houston. Dikatakan jika terusan ini menawarkan jalur lintasan kapal antara Houston, Texas, dan Teluk Meksiko. Terusan kapal Houston memiliki panjang 80 km ini adalah jalur air yang sangat penting di wilayah Amerika Serikat. Dibuka pada 1914 dan kemudian ditingkatkan, terusan ini menjadikan Texas rumah bagi salah satu pelabuhan tersibuk di Amerika Serikat. Dengan sejumlah terminal serta lokasi berlabuhnya, terusan kapal Houston menyaksikan volume lalu lintas tongkang yang darat sangat signifikan. Dikembangkan secara alami oleh pekerjaan pengerukan di Buffalo Bay dan Galveston Bay, kanal pengiriman ini kemudian diperluas dan diperdalam untuk memastikan keberlangsungannya. Terusan Panama.
Kanal atau terusan paling penting selanjutnya yang ada di dunia adalah terusan Panama yang menjadi salah satu gerbang maritim terpenting di wilayah barat. Hal ini karena terusan Panama menyediakan konektivitas antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik melalui tanah genting Panama, yaitu sebuah jalur sempit yang memisahkan Laut Karibia dari Samudra Pasifik. Karena lautan yang menghubungkan kanal tidak pada tingkat yang sama, namun kanal ini telah menggunakan lock gates di kedua sisinya untuk mengangkat kapal ke permukaan yang lebih tinggi dan juga turun ke permukaan laut yang lebih rendah. Terusan Panama sendiri dibuka tahun 1914 guna membantu kapal yang transit antara pantai timur dan barat Amerika Serikat dengan mempersingkat perjalanan mereka sejauh 15.000 km. Dikatakan jika terusan ini memiliki jalur air sepanjang 82 km dan menawarkan layanan ke 29 layanan kapal utama yang sebagian besar berada di jalur perdagangan pantai timur Amerika Serikat ke wilayah Asia. Pada tahun 2017 silam, terusan Panama menjadi saksi kedatangan dari total 13.548 kapal dengan menerima sekitar 403,8 juta ton kargo. Terusan Laut Baltik Putih. Kanal atau terusan paling penting selanjutnya yang ada di dunia adalah Kanal Laut Baltik, Laut Putih atau disebut sebagai Kanal Laut Putih. Kanal ini merupakan jalur air penting yang mengatur lalu lintas secara internal di sepanjang saluran air Rusia, mulai dari Laut Putih di utara dan meluas ke Laut Baltik di selatan. Dibangun 1933, kanal satu ini melakukan pengiriman melewati berbagai badan air yang lebih kecil, termasuk Samudra Arktik dan Danau Onega, sebelum akhirnya mencapai Laut Baltik. Selain itu, kanal ini juga memiliki panjang 227 km, di mana lalu lintasnya cenderung lenggang karena tidak cocok untuk kapal dagang dengan dimensi dan spesifikasi yang lebih besar. Diperkirakan, total 193 juta ton kargo yang telah diarahkan melalui kanal ini selama 75 tahun pertama operasinya sejak dibangun tahun 1993 silam.